Berisik, bercanda, isinya musik. Pakai Z ya. Masih dalam rangkaian berisik berisi, bercanda isinya musik bersama musisi-musisi. Nah, ini mesti digarisbawahi. Iya. Bahwa judulnya adalah bersama musisi-musisi. Kita udah di sosial media siluet kayak siapa nih? Semua nebak-nebak. Ini... ada yang bilang Michael Jackson, Mick Jagger, Michael Bolton, iya, Michael Laudrup, Schumacher, Michael Owen, Michael Dudikoff, ada lagi. Michael Agustiawan. Udah mulai nama tetangga nih. Udah mulai nama tetangga gue. Nah ini kita maksudnya ini musisi kelima nih. Iya. Dari kemana udah ada 4 musisi yang keren-keren. Luar biasa karyanya. Luar biasa juga karirnya. Dan juga memang sudah lama di belantika musik Indonesia. Kenapa yang satu ini kita kedatangan BK? Musuhnya Jinmi yang mirip kodok BK. Iya. Yang jurusnya beracun ya. Kakinya beracun. BK lagi. BK. Kenapa lu? Bukan musisi. Oh, lu bawa samurai dong kalau gitu. Musisi, musasi. Oh, sekarang kita sama orang Jepang. Oh, baru tahu. Pabrik knalpot. Musasi knalpot. Ini sekarang ya. Iya. Musasi. Ini kenapa lu yang datang? Ya karena gue musasi bro. Musasi. Miyamoto. Musasi papan atas. Musasi. Ini yeah. Kemarin kita udah sama. Wah keren-keren banget Chan. Iya apa itu? Musisi. Gak usah. Oh banyak lah. Gak usah lu gak usah taruh lah. Kenapa sih lu? Terus gitu tiba-tiba. Bunga kacamata dulu lagi. Berembun. Ya udah lepas aja. Ada orang kacamata nggak pakai masker tapi berembun, aneh banget ya. Gue perasaan pakai masker gue nggak berembun. Nguap. Ngantuk. Menguap. Apa air menguap sampai laut. Oh. Jauh ya. Air menguap kan ke langit. Langit dulu. Baru ke turun laut, baru ke laut. Iya. Ya gue langsung ke laut ini. Gitu. Oh jadi keringet lu pada ini ngerangkat. Musisi tolol ini musisi tolol. Kan? Lu udah merasa diri lu musisi sekarang? Kayaknya ya. Lu aja ragu gimana. Hitungan gitu? Musisi itu apa sih? Punya karya. Punya karya musik. Gue punya karya musik. Oh. Baru rilis. Baru rilis. Oh. Berapa hari yang lalu? Sebulan yang lalu. Dan hasilnya sih respon. Udah kopi nih belum? Udah diundang lu udah lagi lu. Ini kita lagi sama musisi-musisi cara. Yes, betul sekali dan yeah. Gue menyediakan waktu gue untuk di sini diundang. Oh. Sebagai musisi. Karena lo ngerasa lo udah punya single. Iya. Oh. Tinggal bikin dance-nya nanti kita rencananya. Buat TikTok ya. Bukan buat perform. Orang musisi aja masih bingung perform di mana. Lu udah mikir ke performnya. Nah, sekarang ini kan anjir. Mumpung episode ini juga direkam ada ya. Videonya. Coba oh, iya. Kira-kira apa dance-nya kayak apa? Gimana? Kita pakai dance Tupperware aja. Dance Tupperware yang mana? Bersinarlah wanita Indonesia gitu. Wanitanya doang. Iya, yang cowoknya enggak. Bluk. Tiba-tiba kesetrum. Baru kali ini ada bintang tamu kesetrum tiba-tiba. Padahal kabel enggak ada yang ngeletek, enggak ada. Goblok banget. Dia mau ngomong tiba aduh gua kejedot TV lagi. Tolol banget nih orang itu. Musisi tolol. Allah, ada, kenapa ada bintang tamu berubah jadi ikan dong. Musisi itu banyak loh, ada Kunto Aji, Pak Mungkel, Oce Mekel, Oce Mekel. Udah ada random. Ada random. Lo untung lo. Kita udah Oce Mekel. Ada Mekel Oce. Mekel. Oce Mekel. Itu banyak tuh. Ada Mekel Oce. Ada banyak. Ada minggu lagi. Dan yang terakhir ada Oce Mekel. L-nya panjang. Bedanya itu doang. Aduh ya Allah. Kenapa lu sih jadinya?
Yaudah berarti tapi dia sebagai musisi ya. Yaudah. Musasi. Enggak boleh sebut musisi. Musasi. Sampai mau promo single tertanya. Iya. Iya. Oke. Ini lagunya berarti capek banget ya, Pak? Capek banget anjing. Lagian sih manggil Once. Once mekel-mekel. Aduh capek gue. Capek kan? Kayak lari bawa tas pasir dong. Mau jadi let call, kamu jadi let call. Bawa tas ini. Cinta pasir. Mau jadi let call. Langsung naik ke let call ya. Gak ada tam-tama dulu. Dia langsung naik ke let call. Jadi lo baru punya single tertanya nih. Baru punya single, kan sama lo juga. Lo gak jadi Gue gak ngapa-ngapain. Oi, lo oi. Ya itu disuruh aja. Gue juga males nyanyinya. Oh, iya. Lirik dia yang bikin. Ya punya semua dia lah. Tapi kan musik dibikinin sama Iga. Tapi gue gak gini ya. Oh gitu. Lu yang ini yang diktein ya. Oh gokil banget. Sikutan naik dikit gak? Tangan di dagu gak? Tangan di dagu. Kayak Abe di foto itu nyepakernya. Di Spotify itu loh. Abe di foto Spotify aja. Samer. Bisa gak? Bisa dia. Gini. Tangan di sini kesini. Lama-lama dia udah ini senggokong. Mau jadi banyak ya? Ya senggokong mau jadi banyak. Ya senggokong mau jadi banyak ini nih. Lo kok tahu? Tangan dulu. Kan gue sering dengerin lagunya Abe. Oh apa aja? Aku di sini, kamu di sana. Gue tendang lo. Gak ada. Tendang. Gue lupa adanya. Ya, masa lo nggak coba yang paling tahu lagunya Abe? Somewhere over there. Oh, si. Pelajar problem. Iya, itu waktu itu lagi di perahu kan. Mulu dibolehin perahu. Jadi teriak. Oh, naik. Somewhere. Karena panik. Mau sebut apa? Jadi lagunya somewhere. Oh, berdiri. Bang, bang. Berantakan nyanyinya. Coba ingat aku apa? Aku apa? Simpan dulu. Uangmu. Bukan. Ini jadi bukan sambung lirik. Lu tahu agar enggak? Tua enggak. Tak menderita. Kenapa jadi sambung lirik? Itu lagu menabung. Iya. Itu lagu menabung. Itu lagunya Permata Bank. Itu. Lagu single Permata Bank. Simpan dulu. Sumpah serat. Aku tak bersalah kepadamu. Kau yang selingkuh di belakangku. Aduh, simpan dulu kekuatan, beri waktu. Kalau sanggupnya kan ini kan dulu aja. Lu tahu nggak sih lu gue tahu. Yang mana? Yang, oh ini yang sebelum itu apa? Itu masih sama ingin denganmu lebih ya, lama. Apa yang kurang lebih? Judulnya Kepiting Soka itu kan. Wah. Ya. Oh, orange banget dong dia. Tahu lah yang terbaru gimana lagunya terbaru? Hah? Kenapa lu jadi ini? Bukan. Ada yang mana? Yaudah, nanti lah. Kok jadi bahas single dia single? Enggak, tapi maksudnya lu dengar katanya tau, dengerin. Tau, gue kan gue sering liat fotonya Abe. Ih, bagus juga nih. Lu ngapain itu tadi? Kolol. Kalau tiba-tiba ngocok telur ya, Li. Tiap kali menonton mau ngedengerin apa yang ngocok telur ya? Dadar. Ya. Ah, bikin telur dadar. Ngedadar. Iya. Ngedadar tiap dengerin apa. Ini apakah Summer juga salah satu inspirasi lu dalam membuat single ini? Wah, itu tidak sih, Ju. Apaan? Anjing, gua tendang lu lama-lama, Be. Beneran, Be. Udah mah bukan musisi. Ngomong belibet lu. Brengsek banget. Tentu saja tidak lah. Tapi gua pengen kayak Abe bisa bikin single, gue harus bisa gitu. Oke. Okay. Jadi inspirasi bukan itu? Iya. Iya, inspirasi. Dia gak yakin. Jadi apa nih lagu lo, ceritain dong tentang lagu single lo yang terbaru. Lagu gue itu tentang ikan belida. Ikan belida. Ikan belida tuh apa? Ikan belida tuh ikan yang bahan baku. Bahan baku pempek. Iya benar. Kenapa ketawa? Bahan baku pempek, bisa hiasan. Bisa jadi bisa hias. Ikan hias. Termasuk ikan hias juga. Hias ada di bandara. Soekarno Hatta. Iya, bandara Palembang. Bandara Palembang. Bandara apa? Bandara Cukoh. Bandaranya Cuko. Nah, bandara semua dari nama pahlawan pas bagian di Palembang Cuko. Kenapa? Tolol. Apa judulnya apa?
Somer. Ikan belida. Ikan belida. Gimana? Cerita tentang apa sih? Cerita tentang sebuah ikan yang dipancing dia malah ketawa. Kok ada yang emang ikan belida begitu nyata. Jadi pas dipancing ini gitu. Dikeplak gitu. Kayak dipancing gitu. Terus dibeli dia bilang enggak usah. Beli dah dibeliin. Ikan belida enggak usah. Beli dah. Enggak usah gitu. Jadi enggak usah gitu. Akhirnya terbukti lagu itu dipakai oleh pemerintah kan. Oh iya. Kampanye untuk ikan belida yang sampai punah. Iya. Yeah. Gitu. Oh, sampai punah ternyata. Sampai punah ternyata. Jadi sekarang dua. Itu gandengan aja. Kemana-mana takut ya. Jangan cabut kemana-mana. Jauh-jauh. Jangan-jangan. Gue mau kesana. Udah di sini dulu. Gitu. Kita ngumpet. Ikannya berduaan dulu. Di tangga. Iya. Ikannya udah macet ya. Jadi ternyata tuh udah mau punah ikannya. Gitu concern gue sih terhadap. Enggak juga sih. Enggak. Dia tuh cepet banget. Iya. Yang ini dia enggak. Dia langsung berubahnya cepet. Enggak, sebenarnya inspirasi itu dari gue kan ke Palembang. Di Palembang mau pempeh. Pempeh. Nah terus di situ gue lihat di mana-mana tuh belido gitu nih ikan belido itu karena jujur gue baru denger di situ. Gue nggak pernah denger ikan belido. Oh. Karena kan baca bukan denger. Oh iya baca. Ngomong reklamenya ngomong belido. Enggak, gue baca belida. Pempe belida gitu ya. Gue pernah ke Palembang gak ada itu. Pempe belida gak ada. Gue tadi mencoba mempercayainya loh. Gak ada. Gak ada. Itu Pempe Palembang belido gitu. Belido gitu. Apa-apa belido. Kayaknya itu wah diunggulkan banget. Iya. Terus gimana? Apanya gimana? Itu ceritanya. Akhirnya lo kepikiran. Apanya yang gimana? Akhirnya kepikiran bikin lagu. Tolong. Akhirnya gue belida itu. Terus gue pulang lah ke negara gue. Ke kota gue kan. Ke Bekasi. Ya Bekasi. Gue di Bekasi terus lagi di WhatsAppan. Lagi DM-an sama Iga. DM-an sama Iga terus. Ah gue bikin lirik aneh ah. Biar dia kesel gitu. Oh niat awalnya bikin kesel. Bikin dia kesel aja. Terus kirimin. Gak bikinin lagu tuh gak gitu. Diri tuang sama dia. Gak dibaca gitu. Ya udah akhirnya. Ini capek banget. Sering jalannya waktu. Kita ketemu lah. Umroh waktu itu umroh. Anjir lah. Gue ketemu lah. Gue undang ke podcast gue kan. Tahu dong podcast gue apa? Tahu dong. Apa? Apa sebutin? Agak lain. Agak bedo. Ya, yeah, diundang lah ke podcast kita, we. Podcast seminggu. Ya, diundang podcast seminggu, dia jadi bintang tamu. Gue tanyain di situ, gue isengin. Gue kan gue bikinin lirik, kok gak dibikinin lagu gitu. Bikinin dong, akhirnya dia. Oh iya, anjing, dia baca-baca. Ambil gitar, bikin. Ngedadak bikin di situ. Ngedadak dibikin di situ. Terus, nadanya aneh juga nih, tapi... Pokoknya gue jadiin nih, Chan, ya. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya beneran dijadiin. Gitu. Udah gitu doang. Jadi akhirnya jadi itu ikan belida. Jadi ikan belida. Kita dengerin dulu apa? Boleh. Kita dengerin lagunya ya. Lagu ikan belida dari podcast minggu. Ikan belida. Dipancing dia tertawa. Ini Imano nambah kan dengan lagu ini. Gitu kayak Tambah. Baru ini ada orang kita dengerin lagunya lagu, lu bangga banget. Iya. Kan. Ya musisi lain tuh biasa aja. C G C C F C C F C K F C. Ini kalau ini gue beneran nggak tahu nih, kenapa dari ikan liriknya ke bayi jembutan? Sebenarnya kan biar an aja kan tadi kan, biar beri ikan ikan belida. Kan ikan nggak ada annya. Ada ya. Kalau kamu mau makan, masuk apa sih liriknya? Ya? Iya yang kan, dia yang nulis. Jembutan gitu, biar berima aja an gitu. Ya, jadi apa yang terakhir jembutannya lah gitu, karena gue nggak dapat yang lain. Jemuran padahal bisa loh. Bayi jemuran. Jembutan bisa jemputan. Ya. Tapi kayaknya lebih biramanya lebih jembutan, gitu. Lebih masuk gitu. Masuk. Jadi itu nggak ada hubungan sama ikan belida? Nggak ada ikan belida. Takut juga kalau ikan belida berjembut ngeri juga. Ini serem. Nah sekarang kita dari lirik deh. Kenapa lu apa menulis apa liriknya tuh seperti itu kenapa? Berawal dari patah. Di, huh?
Apa patah? Kenapa? Berawal dari mata. Oh, berawal. Si kayak gue berawal dari patah loh. Coba kasih nada. Berawal dari mata. Indahnya senyuman. Indahnya senyuman. Kenapa gue mau ya? Apalagi abis itu? Mengapa harus tersesat? Mengapa? Kaitna, kaitna. Lu suka kaitna ya? Oh, gue. Kalau gue boleh bikin tato nih, dada gue nih, bumerang. Kan kaitna tadi, kan aja bumerang. Pelari. Kau gadis, ekstra Avanza. Banyak kan? Mobil murah dong. Banyak. Ada banyak. Jadi gadisnya ekstra Avanza. Punya tujuh. Saya gadis tapi udah punya tujuh Avanza. Hebat ya. Masih gadis udah punya tujuh. Banyak ya. Udah gitu dia kayak dipuji ya. Udah punya tujuh apa? Kau gadis ekstra Avanza. Anjing deh. Ekspresinya anjing aja. Kau gadis ekstra Avanza. Aduh. Sania gak bisa Sania. Walaupun sama-sama ya. Mirip-mirip. Ini kan gak, lo kan ngasih ngaku lo. Ini kan belum tahu lo berita-berita itu kan. Nah kenapa lo menulis itu? Dipancing dia tertawa tuh kenapa? Apa yang ada di pikiran lo waktu itu? Lagi mabok arak waktu itu. Gue gak tau. Lagi arak Bali. Gue minum. Nomor Bali banyak nih. Terus ngetik itu. Jadi wah bagus juga nih gitu. Harapan gue adalah saat itu bikin gak kesel aja pas baca anjing gitu. Tapi dia gak bales gak apa. Kesel kali di ujungnya. Anjing 2 detik gue gitu. Dibuang sia-sia. Aduh brengsek gitu. Masa gak ada sih kayak dipancing dia tertawa? Gak ada sih we. Jujur itu gue emang suka nulis-nulis aneh kan Kang. Enggak kelakuan juga sih kayak. Enggak dong. Apa nulis-nulis aneh itu apa maksudnya? Kata-kata aneh. Contohnya? Contohnya apa ya? Tuturi ada ya. Itu kan emang ada di topi. Topi SD tuh ada tulisan tuturi ada ya. Itu gak aneh juga. Enggak. Itu bagus ya. Iya. Dan itu kan emang ada slogan situ. Kenapa jadi aneh tuh? Anjir. Tolong. Aneh banget. Tolong. Tolong. Ah, gila lu. Kapan contohnya? Apa, itu iya. Kan lu bilang tadi. Gue kan emang suka nulis-nulis aneh. Kalau suka berarti sering. Sering. Kalau sering pasti bisa dicontohkan. Bisa. Ya nih. Itu. Enggak dicontohin pakai gerakan dong. Itu bukan ini kan semua. Ini kan suara. Pak, itu bukan nulis anjing. Itu gerakan. Gerakan aneh. Kalau gerakan aneh juga sering gua. Ini kayak gini kan. Ayo gua. Nah. Gerakan aneh kan. Capek banget ya. Boleh pakai baju? Boleh. Orang kan kayaknya enggak ada yang lihat juga sih ntar. Apa anjing? Itu saat aneh. Ya kayak di mana lu nulis ada tuh di mana? Di hati. Gue nulis aja di notes atau apa buat balas-balas komen gitu apa. Di notes. Di notes. Jadi buka aja mana notes ada enggak? Ada. Coba buka atau tulisan apa aneh yang coba. Wah, handphone gue yang satu lagi mana ya? Emang ada dua. Ada dua yang Samsung. Enggak tahu. S21 Ultra. Kenapa harus deskriptif sih ya kayak. Nih. Gue tuh banyak kata-kata aneh nulis-nulis. Tapi kalau lagi apa nulis ini? Lagi ngelamun di kamar lagi sedih atau lagi gembira. Kayaknya berarti setiap saat dong kalau gitu ya. Ada. Apa contohnya? Contohnya gini. Ada bisik-bisikan setan. Iya bintang tamu ngeluh capek dia. Stok celana hitam M8. Itu bukan setan itu. Itu stok celana gua. Nih kayak apa ya? Contoh. Gue sebutin aja. Patahan regal. Gitu. Ya patahan regal gak enak. Patahan regal tempat obeng. Baut ban. Plastik STNK. Buku tilang. Tapitan gorengan. Aneh sih lo. Nulis-nulisin itu kayak membutuh diksi-diksi aneh ya lo ya. Waduk Pacitan. Kulit tumit. Perut cicek. Timbangan abon. Tuh. Gitu-gitu. Suka nulis-nulis gitu. Nah. Nah akhirnya gue rangkai terkadang waduk Pacitan ini masuk dimasukin sini. Emang ada di Pacitan ada waduk? Ada waduk. Baru diresmiin sama orang Pacitan. Itu juga yang resmiin dua ya. Dia pikir diresmiin sama orang waduk. Goblok nih. Aduh. Nah ini kan single pertama lo Chan. Oh iya. Seumur hidup berarti baru rekaman. Wah itu dia. Baru pertama betul. Ih, enggaknya apa bahagia banget. Ngetekin di mana sih nih? Di studionya Iga. Oh, studionya Iga. Rumahnya Iga.
Iya, studio Iga. Di rumahnya Iga. Iya, studio Iga. Bukan studio itu sih. Studio. Rumahnya Iga. Iya, rumah Iga. Di studionya. Di sebelah kamarnya Iga. Emang itu sebelah kamar Iga. Oh, gue gak tau. Di studio. Studionya Iga, ya. Di rumahnya Iga. Hanya ngulang-ngulang. Terus gimana pertama kali ngetek apa rekaman? Pas rekaman kan anjing susah bener ya gitu. Tapi pas sudah jadi Iga ngirimin tuh gue sempet nangis gue. Kenapa? Sedih gitu gue. Kenapa? Nenek-nenek tabrak angkot. Ngeliat nenek-nenek ketabrak angkot. Tadi langsung kenceng mak. Ada tabrak. Ada bunyinya lagi. Enggak, gue sedih sih jujur. Kayak anjing. Karena 2021 ya. Ya kapan? Ya sekarang. Iya, 2021. Karena sekarang gitu. Kenapa nanya 2000? Iya, karena sekarang. Karena sekarang. Banyak impian gue yang dulunya tuh kayaknya enggak mungkin. Sekarang jadi mungkin. Oh, oke. Okay. Salah satunya yaitu gue pengen jadi penyiar, bisa punya podcast. Iya. Terus gue pengen. Tapi beda lah. Ya, tapi tetap aja gue bersuara. Nih lo kalau penyiar belajar sama Kang Dika. Oh iya. Kan ada opening-openingnya gitu kan Kang Dika. Coba latihan deh. Opening pas lagu. Pakai lagu apa Kang Dika enak kah latihannya? Lagu apa ya? Lagu yang panjang. Apa? Walang keke. Di coba deh. Kan panjang tuh. Walang. Ini sama kayak oncom-oncom mekel-mekel tadi ya. Fair gue tonjok. Walang. Enggak, coba Kang Dika dulu. Udah diam lu. Lagu apa ya? Apa kek? Nah, coba lo ngomong. Oh, ini lagunya Bruno Mars ya? Pakai frekuensi mana ya? Berisik aja berisik. Oh ya. 100.200 kita. 1203.4 Berisik FM. This is Randy Kejamil for today. Ya udah mulai ya, lagunya. Udah langsung sikat. 14 detik ya. 14 detik. Oke. 14 detik ya. Gua hitung ya. Enggak usah, dia udah jago. Nih lu lihat entar habis ini lu. Jadi penyiar beneran nih belajar. 3 2 1. 1003.84 Berisik FM bareng sama Randy Kejamil di sini dan juga Awe pastinya. Kita selama 3 jam ke depan akan terus menemani paranoid semua. Yes, yang di jalan, yang di rumah, kita temenin. Singkat lagu pertama dong. Nah. Sekarang ulang lo. Ya. Coba lagi. Oke ya. 14 detik. 14 detik. 3 2. Tunggu dulu, berarti gak boleh napas ya? Boleh. Kalau gak boleh napas mati. Rata-rata mati sih yang gue tahu ya. Manusia yang gak boleh napas mati. Rata-rata yang gue tahu nih. Kalau lu bukan rata-rata itu gak apa-apa. Yeah, boleh. Lu pakai insang gak? Lu pakai kulit tadi ini. Pakai kulit. Ini pakai orang mari Batak. Ada orang mari Batak ini. Enggak gini dong. Kalau yang Batak ke atas enggak ke samping. Oh, berarti betek. Batak mungkin. Botak tarian botak. Itu tarian botak. Tarian orang botak. Jadi yang botak kumpul semua pada gini-gini. Abang, abang orang mana? Orang botak. Ini kelihatan. Tarian orang botak. Orang botak kamu punya tarian. Anjir. Punya logat lagi. Ah, dari logat-logat orang botak ini. Orang botak karena logat. Kan enggak dilihat ya. Enggak ada logat. Padahal kelihatan. Ada rambutnya apa enggak? Coba lo. Patah sedik. Berapa FM? Bebas FM. 1003. Berapa kira koma? Coba 3 2 12 detik lagi nih. 1003 FM apa tadi bersama? Gue baru kali ini ngelihat orang jadi mercon. Disuruh opening malah jadi mercon. Panik goblok. Orang paniknya jadi mercon aja lucu banget. Padahal waktunya masih banyak. Padahal masih jauh lumayan. Pasir gitu. Bang tambah lagu. Panik. Penyerahin. Tolong ini baren. Ini baren. Langsung minta tolong. Aduh. Aduh kalau gimana bisa jadi penyiar. 103.4 FM.
Mana lagu? Ya. Ya, coba ya. Jangan jadi mercon lagi. Lu mau jadi serius gitu? Oh, enggak. Apa anak muda? Anak muda, anak muda. Anak muda. Lu? Sehat anak muda berarti ya. Belum kena kolesterolnya. Enggak harus lah. Radio juga orang tua, tuang sehat juga enggak sakit. Masa orang sakit terus siaran? Enggak pernah deh. Lu juga. Aduh, entok nih bos gini enggak ada. 103. Aduh. Enggak ada. Aduh. Ngeluh. Enggak ada. Openingnya ngeluh tuh. Ngeluh sakit sebelum sih. Coba 103,4 FM. Ya, boleh. Coba. Oke. 103,4 FM Breeze FM. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.